Bro, udah pamit cuy. 61 Mabre. Dapat 61 pelurunya Mabre ya. Dapat 3 saja. Oke Mabre ya, ke 1-1 juga tenang ya ternyata. Aduh Mabre mantap. Oke Mabre ya. Satu round aja ini bisa dapetin 2 kali ulti Mabre ya. Berarti ini lumayan cepet banget ya, oke. 2 kali ulti ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up Mabro, apa kabar bro? Oke, Mabro, apa kabar kalian semua Mabro ya? Jadi kalian Mabro Oce bakal mau mereview satu perks baru nih Mabro. Ini baru rilis ya Mabro ya, oke. Sebenarnya sih udah beberapa hari yang lalu ya, tapi Oce mau review sekarang ya Mabro. Untuk kalian yang belum tahu, masih belum paham, yuk tonton sampai habis, oke. Jangan di skip ya Mabro. Oke, let's go Mabro ya. Oke, jadi ini dari perks merah ya Mabro ya. Dan mungkin Oce yang biasa pakai lightweight ini bisa diganti ke ini nih, overclock namanya Mabro. Overclock ini Mabro ya, oke. Di sini overclock ini fungsinya Mabro increases the charging speed of the operator skill ya Mabro. Berarti ini itu apa ya, mempercepat ya Mabro ya, mempercepat kecepatan ini Mabro ya, meningkatkan kecepatan ngecasnya operator skill ini Mabro ya. Kayak HP aja nih Mabro ya, kalau kita cas ini buat ke 100% biar cepet tuh pakai fast charging gitu chargerannya, contohnya gitu Mabro ya. Nah ini contohnya ini Mabro ya, oke. Oke, overclock ini ya, bisa disebut casan ya, oke. Casan fast charging. Fast chargingnya untuk dapat operator skill Mabro, oke. Jadi kita coba Mabro ya. Oke, secepat apa Mabro ya? Biasanya tuh average skill, misalnya cepet kayak annihilator sekarang ya, operator skill ini Mabro ya. Jadi ini buat dapetin ini Mabro ya, buat dapetin operator skill ini. Kita lihat Mabro ya. Biasanya tuh operator skill ini annihilator, purifier, war machine, death machine, sparrow di dalam satu game domination atau hard point itu kira-kira kalau di domination dapat 2, kalau hard point tuh average-nya 1 Mabro ya, oke. Average-nya. Kalau domination 2 di hard point 1 Mabro ya. Itu average-nya ya. Kalau misalnya kill-nya banyak ya kalian bisa lebih dari itu Mabro, oke. Ya Oca menyebutkan secara average player-player gitu loh yang di public, yang di ranked Mabro, oke. Dan average ini kill-nya sekitar belasan sampai 20-an ke atas Mabro ya. Dan menurut Oca kalau udah pakai overclock ini kita bisa dapetin 3 kali ulti di domination Mabro. Jadi kita coba aja, oke. Okay? Let's go Mabro, kita coba Mabro ya. Oke, okay, biasanya tuh 2. Biasanya 2 ya untuk average orang-orang. Orang-orang biasa gitu, oke. Okay? Tapi pro player juga banyak ya, 2 juga Mabro. Oke, okay, jadi kita coba aja Mabro. Let's go. Oke okay, Mabro ya, kita coba aja langsung Mabro ya. Kita grinding operator skill ya Mabro ya. Atau yang disebut ulti ya Mabro ya. Oke, mau pakai AK-117 Mabro ya. Iseng aja ya, oke. Okay? Nggak apa-apa Mabro. Ya, let's go. Kita coba aja Mabro. Oke, Mabro, kita udah mulai aja nih Mabro ya. Let's go aja dah ya. Yuk, gas aja Mabro. Yuk. Let's go Mabro. Kita langsung pakai AK-117-nya aja nih. Enemy contact. Bambang, hati-hati kawan. Itu Mabro ya, dapat satu saja ya. Ntar dulu. Ini Mabro ada orang nih Mabro. Peluru udah pamit cuy. 61 Mabro. Dapat 61 pelurunya Mabro ya. Dapat 3 saja. Oke Mabro ya, ke 1-1 juga tenang ya ternyata. Wah, aduh Mabro mantap. We lost A. Masih gue Mabro. Oke. Heads up team, enemy UAV spotted. Ah, Kimbo. Ah. Ayo teman-teman jangan lupa untuk di capture ya. Capture bro, fokus capture ya Allah. Aduh gila nih teman-teman kita. Sumpah lah. Ini udah dikacarin ya di konten sebelumnya tapi mereka enggak mau capture. Kita udah bantu acak-acak juga. Aduh. Capture, capture. Jangan fokus nge-kill ya Allah. Ya kalau fokus nge-kill tapi nge-kill enggak apa-apa ya. Ya ampun. Cobaan, cobaan. Oke, mampu aja saja. Gas Mabro ya. Aduh, cel lagi ulti malah mati Mabro. Sayang sekali tuh Mabro ya. Oke, udah ulti sekali berarti ya. Berarti kita udah ulti sekali Mabro. Oke, kita lihat berapa kali ulti lagi dapatnya. Oke Mabro. Dapat 2. Dah, dibokong. Asem, enggak apa-apa Mabro ya. Rush B. Ah, gitu dong. Woi, capture Bambang. Astagfirullah. Ya Allah, Mabro.
Cobaan apa ini ya? Teman-teman kita enggak ada yang mau nginjek. Losing B. Losing B. Dari mana losing B? Heads up. Enemy UAV spotted. Enemy Shocker C is coming. We're losing this fight. Kabur dulu, cuy. Ada terkiller apa ada? Akimbo mabru ya, harus serem banget ya kalau ada akimbo dah. Sumpah ada mabru ya. Sorry gitu ya. Oke. Yuk. Ini larinya berat banget. Oke mabru ya, dapat satu saja. Dapat dua mabru ya. Wes, dapat tiga mabru. Oke, mantap nih siapanya. Mabru ya. Let's go aja deh pokoknya ya. Heads up, enemy UAV spotted. Oke, dapat 4. Wes. Wes. Ya! Asem gua ulti enggak bisa-bisa mabru. Oke, udah dapat 2 ulti ya. Oke. Berarti kita bakal dapetin berapa ulti lagi nih? Udah dapat 2 ulti. Astaga, masuk. Mabru ada aja dah. Keren banget. Eh, saya malah mati ya. Ampun. Oke, mabru ya. Satu round aja ini bisa dapetin 2 kali ulti mabru ya. Berarti ini lumayan cepet banget ya, oke. 2 kali ulti ya. Iya, bener sih 2 kali ulti. Soalnya tadi Ocha termasuk cepet lagi yang keduanya karena yang pertama yang mati mabru ya. Tapi menurut Ocha sih ini kalau misalnya Ocha tadi ngekill juga pakai ultinya tetap mabru ya, dapat 2. Kita coba lagi. Alpha. Satu setuju meta men. Ya enggak sih. Ya enggak sih mabro. Oke mabro. Oke mantap mabro ya. Dapat 3 saja. Let's go mabro. Kita sedikit nahan aja mabro ya. Oke mantap. Oke, okay. Bang mau ikutan bang? Ikutan bang! Nice, mabro ya. Yo, B-nya apa kabar nih? Clearin. Clearin bro. Mabro gak ada yang mau clearin ya. Mabru dapat ulti aja ya. Okay. Let's go mabru, kita gas aja. Mana lagi musuhnya? Oke, 2. Dapat lagi mabru, yang harusnya dapat 3 nih. Oke mabru. Oke. Yes. Oke. Mabru mantap ya. Let's go mabru, ini Ocha udah dapat 3 ulti berarti ya. Kita kasihin aja friendly airstrike ya. Berarti ya basic berapa 4 kali ulti lah harusnya mabru. Hati-hati kawan. Waduh mabru Anya. Apa kabar nih? Oke okay. Wah. Ayo fokus capture. Si Bambang. Ayo mabru kita capture lagi yuk. Enemy Shock RC is coming. Enemy Shock RC is coming. Tuh mabru mantap. Mantap mabro. Enemy airstrike incoming. Be careful. Oke mabro, dikit lagi. Kita harus bisa capture. Kalau kita kalah. Nah, sama mabro ya. Friendly airstrike incoming. Using alpha. Oke. Okay. Coba kabur saja. Using Charlie. Charlie ya. Apa kabar Charlie? Oh no mabro. Wah tidak. Kok malah kambil Bambang? Astagfirullahalazim. Ya Allah, malah kalah mabro ya. Ya black.
bodohnya, bodohnya. Oke, mau apa mau bro? Gak apa-apa deh kalah. Sekali-sekali kalah ya, yang penting killnya banyak ya. Ini teman kita emang astagfirullahaladzim. Ya udah enggak apa-apa lah mah bro, oke. Ini pokoknya range-nya dapat 3 sampai 4 mah bro ya, oke. 3 sampai 4 ya. Kalau kill-nya kalian tuh bisa 30 ke atas sampai 30 ke 40. Oke, itu bisa dapetin 4 kali operator skill ya mah bro ya. Oke. Lumayan lah mah bro ya. Ini persin sedikit berguna ya menurut Oce mah bro ya. Let's go dah pokoknya ya. Oke. 5000 poinnya ya. Tetap MVP-nya kalah ya. Ini apa? Poinnya mah Oce. Oke, 36 ya. Kill-nya sedikit sih mah bro ya. Oke, enggak apa-apa lah Mabrek. 117 ternyata enak ya Mabrek. Oke. Ya, poin gitu aja Mabrek. Sekali-sekali konten kali ya. Oke. Overclock nih Mabrek ya. Oke. Mau tahu aja kalau kalian mau pakai overclock ini. Bener sih, prosbirnya harus saya pakai hardline juga. Karena kalau kalian pakai overclock, berarti kalian tuh ngincerin yang namanya poin nih Mabrek ya. Butuhin namanya poin untuk ngecas operator skill-nya biar lebih cepat Mabrek ya. Kalian tuh berarti ngincer banget operator skill terus ya. Dapat 3 lumayan itu Mabrek kalau kalian jago banget pakai operator skill ya. Terus perk hijaunya udah saranin sih quick fix sih, oke mah bro ya. Oke sih quick fix. Atau misalnya kalian emang apa kesusahan karena ada Shakarsi atau ada sentry gun pakai cold blooded sih saran Oce ya. Oke. Deh, ya mah bro ya, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro ya. Makasih udah menonton video Oce dan jangan lupa share video ini ke teman kalian mah bro ya. Oke, dan jangan lupa subscribe juga ke mah bro. Yap, see you mah bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.